Keluar dari ikatan cinta, Amanda Manopo kepergok banting tulang cari duit dari sini. Sudah siap keluar dari ikatan cinta, Amanda Manopo putar haluan banting tulang jual ini. Nama Amanda Manopo belakangan ini heboh jadi pemberitaan, manakala muncul isu dirinya keluar dari ikatan cinta. Hal ini berkaitan dengan akan hadirnya kembali Arya Saloka dalam sinetron tersebut. Amanda Manopo disebut-sebut tak sudi lagi satu frame dengan Arya Saloka. Hal itulah yang membuat Amanda Manopo memilih untuk keluar dari ikatan cinta. Aksi penolakan Amanda Manopo tersebut terkuak di laman Instagram pribadinya yang menyebut enggan kembali satu proyek dengan Arya Saloka. Bahkan, Amanda Manopo memilih untuk keluar alias cabut dari ikatan cinta jika Arya Saloka kembali ke ikatan cinta. Amanda Manopo lantas menyinggung unggahan Instagram story lamanya. Ia mengingatkan warganet soal prinsipnya. Dalam story lawasnya, Amanda Manopo sempat tersirat menegaskan tidak akan lagi satu proyek dengan Arya Saloka. Ia tak mau kerjasama apapun dengan Arya Saloka kecuali untuk kontrak yang sudah terlanjur diteken dan harus diselesaikan. Mbak sudah siapkan hal lain setelah pensiun dari Ikatan Cinta. Amanda Manopo siapkan hal ini. Dalam tayangan YouTube, Amanda Manopo membeberkan usahanya nanti. Ia mengatakan akan membuka usaha toko kue. Ia memilih membuka toko kue sus karena Amanda Manopo suka makan kue tersebut dari kecil. Dirinya membuka usaha kue sus ini bekerjasama dengan kakaknya. Usaha Amanda Manopo terbilang sukses karena baru berjalan 3 bulan sudah membuka 3 cabang. Artis Amanda Manopo mengatakan akan selalu mencoba inovasi yang baru untuk mempertahankan usahanya agar tetap berdiri. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.